Assalamualaikum Bunda, kembali lagi di channel Mbak Yanti, channel yang menyajikan aneka resep masakan rumahan. Kali ini saya mau bikin nasi goreng cikur. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah 1 piring nasi putih, 1 batang daun bawang yang sudah saya potong-potong, 3 cm kencur, 1,5 cm kunyit, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit, 1 suwir secukupnya, 8 gram kaldu ayam Royco, dan 1 buah telur ayam. Pertama-tama kita haluskan bumbunya. Kita masukkan cikur atau kencur dan kunyit. Kita ulek ya Bunda. Lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Kita ulek halus ya Bunda. Setelah itu kita panaskan minyaknya secukupnya ya Bunda. Setelah minyaknya panas, kita goreng telur terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa kita orak-arik. Kalau udah setengah matang, kita angkat ya. Kemudian kita masukkan bumbunya dan kita urak-arik ya, biar enggak kering. Lalu kita masukkan nasinya ya. Kita aduk supaya bumbunya merata ya Bunda. Setelah bumbunya merata, kita masukkan kaldunya. Ayam suwirnya. Dan telur yang sudah digoreng tadi ya. Kita aduk sampai merata, biar bumbunya tercampur rata ya Bunda. Dan terakhir kita masukkan bawang daunnya. Kita aduk-aduk kembali biar bawang daunnya merata ya. Setelah semua tercampur rata, nasi goreng siap kita tuangkan ke dalam piring ya. Nasi goreng cikurnya sudah jadi. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya, untuk mendapatkan resep masakan rumahan lainnya. Wassalamualaikum.